Halo, sobat Earthride! Balik lagi di video first impresi kali ini. Spesial banget, kita mau bahas motor baru juga, baru ada stoknya, masalahnya di SBW bersama kokoseng kita semua halo guys, nama gue Steven dan gue marketing director dari Yamaha SBW Motor Group dan pastinya salam semakin depan, salam Gaspol! nah mas Irwan, sesuai ya. judulnya tadi mas Irwan udah bilang adalah hmm. motor yang sebetulnya nggak baru juga, ya. tapi mungkin ada refreshment warna, setuju ya? Betul. refreshment warna atau warna baru atau stripping baru hmm. di mana atau kita bilang ini merupakan detan varian baru dan juga merupakan motor yang paling langka sebetulnya ada di dealer dealer jadi ya. kita sebetulnya udah pengen ngebikin uh, apa uh, ini masih vlog ini sekitar dua bulan lalu tapi hmm. motornya nggak pernah ready dan baru ready di bulan ini aja ya kalaupun ready juga kita baru ngelihat besoknya hilang lagi hilang jadi lagi. kita sampai pusing ya kan karena hilang hilang mulu jadi <laughs> ya udah kita akan uh, ngejalanin dengan cara uh, akhirnya kita ngejalanin dengan cara ya udah yuk kita bikin ini aja kita hmm. bikin vlognya sekarang Oke, sip. Langsung menuju kita jalan, kita Pak. menuju sekali lagi lu ada di gudang kesayangan kita, mm -hmm. Dan di gudang kesayangan kalian juga yaitu di Yamaha SBW Motor Cipinang, Cipinang. Dan uh, langsung aja motornya apa tuh? Masih dua enggak Langsung, dikasih langsung tahu. jebret, Pak. Ini dia adalah Aerox 155 yang silver ya, Pak, tipe nah, S ya? Silver tipe S. Jadi, mungkin teman-teman continuity dari video sebelumnya di mana sebetulnya uh, sebetulnya sebelumnya mungkin teman-teman udah sempat nonton yang warna uh, hitam, hitam di mana kemarin Mas Irwan juga udah sempat uh, mengumpah semuanya tentang hmm. yang ada ada refreshmen apa aja sih sebetulnya apakah minor refreshment atau gimana nah tapi sekarang kita udah uh, itu yang warna hitam kemarin yaitu hmm. warna hitam kan berarti maxi signature yes. dan ini kembali ini merupakan prestige silver Prestige silver gitu langsung aja Pak jadi memang perubahannya agak sedikit banyak ya Pak sama mesin signature ya. ya. Nanti coba kita set set juga mungkin bisa. Iya, nanti kita set set tapi kita langsung aja pertama-tama presisi silver kita ditawar ada adalah sekarang adalah warna kebanggaan Yamaha juga. Hmm. Nah, kalau kita mau lihat perubahan yang paling utama yang terjadi pada Uh, warna baru atau varian baru dari Irox ini adalah ya. uh, lebih minimnya warna uh, kuning atau strippingnya tuh makin lebih dikit jadi dia mau mudah benar-benar mau ngasih lihat silvernya tuh lebih domi lebih dominan daripada yang sebelumnya. Oh, Oke. Okay. Gitu. Pertama-tama kalau kita lihat dari depan ya, di mana warna depan. sebelumnya itu adalah uh, uh, tulisan Irox nya lebih kelihatan. Tapi Nih. sekarang ini pasti lu kalau di posisi sekarang nggak akan ngelihat kita zoom itu baru ada tulisan Irox nah berukuran samar-samar gitu ya pak eh, jadi ini samar-samar banget stikernya kembali pro kontra ada yang demen ada yang enggak ya, ya kan hmm. tapi kalau saya malah melihat ini ada makin pengen dikasih lihat warna presi silvernya gitu ya. jadi memang tidak banyak uh, kayak banyak corak tapi sekilas kita lihat silver ya pak memang menonjol ya ya oke okay. kalau okay. dari samping nah ah. dan bahkan itu cuma ada di samping kanannya ya di samping kirinya nggak ada tulisan Irox-nya loh oh, iya. jadi di uh, ininya enggak ada. ada tuh kiri polos, ya. ini polos ya enggak ada ya tuh oke okay. okay, nah selanjutnya adalah rem masih ABS, pakbor juga ABS masih silver. silver nah ya. bedanya kalau yang sebelumnya masih ada stiker-stiker warna emas emas gitu mas, mm -hmm. tapi sekarang udah nggak ada. sekarang benar-benar pure silver. Oke, okay. gitu. Oke, okay, pelek juga masih pelek bukan masih ya masih. Pelek masih khasnya Kasnya. Iya ya. Iya, ya. tapi ada juga perbedaan mas. Uh, kalau ya. menurut saya yang kali ini warna emasnya lebih kalem, mas Irwan. Mm -hmm. Oke, okay, poin kedua untuk di body sama biasanya ada striping berwarna di sini Mas Irwan, ya. tapi sekarang warnanya jadi putih atau bahkan menyamar menyamar begitu, ya. dan warna silvernya makin kelihatan. Dan satu lagi, kalau kalian perhatikan hmm. hanya di Aerox uh, versi ABS Series itu yang ada emblem Yamaha di depan dan di uh, dep kanan kiri dan belakang ini okay. contohnya. Ini nah, ya? sedangkan kalau yang di standar itu ada. Nah, nggak ada. Standar ya. mungkin bisa nonton video rotret yang itu yang, yang tentang tentang Aerox standar dan itu nggak hmm. ada. Oke, okay. kalau kita di body, nah yeah. body juga stripingnya lagi tambahannya adalah di sini, yaitu di bagian abu-abunya. Jadi ini kalau kita boleh lihat ada perubahan perubahan warna yang sedikit berbeda dari silver, mm. kan? Dari silver ke abu-abu, abu-abu, mm. lalu abu-abu dengan striping emasnya ya. Yeah. Nah itu lalu di bawahnya hitam. Uh, pijakan kakinya hitam lalu dengan emblem Aeroxnya kali ini gold cuman goldnya benar-benar lebih kelihatan lebih kalem bahasa saya tuh selalu bilang hmm. lebih kalem setuju nggak mas Irwan dibanding hmm. sebelumnya yang dulu sebelumnya goldnya lebih ke arah ini ya mas ya lebih ke arah mungkin lebih ke arah goldnya tuh Merah, kekuningan ya. kekuningan ya. kalau ini sekarang lebih kalem Sip. lalu di patah tempat nih Tadinya tidak kelihatan tapi samar-samar. Samar-samar ada tuh kalau Mas, mas ya? Rivan nggak bilang saya nggak tahu ada tulisan 155. Oke. Okay. Gitu. Tapi 155 ini kan benar-benar nggak kelihatan banget ya Mas ya? Udah hmm. udah tuh. udah mencorong ke bawah lagi. Iya, gitu. kalau jelasin cuma tulisan liquid cool-nya aja di depan. Nah, liquid cool-nya kelihatan. Nah, gitu. 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 Tapi ada 155 juga di sini. Mungkin kalau malam nyala enggak, Pak? Iya, enggak juga lah ya, coy ya. <laughs> Karena mungkin begini, oke. Okay. Okay. Lalu Plus, kita sambil muter uh, yang cakep lagi Pak, bagian dashboardnya Ternyata dia juga ikut silver. Ya bener, ya memang ini silvernya kelihatan banget, emang tapi sebelumnya juga udah silver kok mas Irwan, jadi ya hmm. uh, sebetulnya sama mas Ian yeah. uh, Ya jadi akhirnya saya rasa untuk ABS ini, saya tidak bisa ngomong lebih panjang lebar lagi ya mas ya yeah. Karena memang udah sangat diinikan banget, udah sangat, peminatnya begitu sangat banyak mm. Jadi walaupun ceritanya kompetitor ngeluarin barang baru ya Ya tetap Aerox versi ABS sangat diminati dan oh. sangat masih sangat sulit untuk dicari, terutama untuk kalian yang tinggalnya di luar Jade Tabek itu sangat sulit. Wih. Apalagi yang enggak ada SBW-nya di kota kalian itu sulit <laughs> banget. Nah, cuman kami sendiri uh, di SBW pun ini motor yang paling sering sold out dan enggak hmm. pernah apa ya Mas, Nggak pernah bertahan lama sebetulnya. Jadi maksudnya enggak pernah bertahan lama adalah bercari, ya, langsung tetap laku gitu. Wih. Jadi saya kadang-kadang uh, mesti bilang uh, Motor ini maksudnya Aerox itu benar-benar menjadi motor yang sangat prima donna lah hmm. untuk di dunia personal sport scooter. Oke. Okay. Nah, dan banyak ada yang bilang kan katanya kemarin motor fuckboy ya kalau bisanya suka nonton TikTok tuh. Oh, iya iya. Ya ya mungkin sekarang, Pak ya. Okay, jadi bukan ini Jadi kita sekarang yang kita ngomong ininya aja, kita ngomong positifnya. Ah. Mungkin motor Aerox sangat diminati oleh anak-anak muda yang generation ya. mungkin mereka yang milenial ah. dan mungkin mereka juga yang sebetulnya uh, menyukai suatu ketangguhan Uh, juga menyukai yang pastinya suatu yang keren hmm. dan pastinya fitur dan juga performa yang tinggi hmm. gitu. sekilas harganya pak sekilas ada harganya perubahan dulu, ada dulu. perubahan sekarang sekitar di tiga puluh juta tiga puluh jutaan lah intinya gitu oke lalu kalau untuk DP kredit Pak mulai dari berapa? Oke, okay, kalau DP kredit kita bisa mulai dari DP sekitar 3,5 juta rupiah aja. Hmm. Gitu, jadi uh, ini sih motor yang saya lumayan ini ya, lumayan apa lumayan, walaupun kelihatannya mahal dan apapun, hmm. tapi kalau kalian mungkin belinya by credit payment, uh, menurut saya masih lumayan terjangkau. Oke. Oh, gitu. Langsung kita coba start baseline sebentar Pak sama yang masih signature ya. Ya. Oke. Okay. Lagi lengkap. Lagi jadi sekarang di depan kita sudah ada dua motor. Yes, langsung kita bisa lihat. Langsung aja kok. Hampirnya ada apa nah. ada perbedaan langsung atau ya. perbedaan tidak langsung? Nah oke, okay, mas simpel aja langsung. Kita sebetulnya nemuin beberapa slide perbedaan hmm. dari e, dari ini ya, dari e, Aerox tipe ABS itu. Hmm. Pertama-tama sebetulnya kembali dari e, bahan ya. atau building materi e, building material. Nah jadi ya. e, mungkin bisa kita lihat mungkin e, selain yang hitam udah dibahas sangat detail oleh Mas, kita menemukan beberapa perubahan, perbedaan yang lumayan signifikan. Hmm. Pertama-tama, yuk kita ngomong itu dari uh, ini ya, dari uh, kita bilang velg. Ya, nah, warna velg velgnya ya. tadi saya selalu mengulang, dimana yang warna silver tuh emasnya emas kalem. Okay. Mungkin boleh ngomong rose gold, maybe ya. Mm -hmm. Tapi sedangkan yang ABS itu warna emasnya lebih kekuningan dan cenderung lebih ke bronze. Setuju nggak? Setuju nggak, Mas? Ya. Lebih Kok ke bronze, ya? lebih ke bronze malah gitu. Termasuk stripping tengahnya juga seperti itu. Ya. Gitu, jadi uh, itu terjadi perbedaannya stripping tengah mas bisa ini di, kita lihat dari samping. Stripping tengah ini, ya. Ini, ini dengan juga termasuk emblem aeroxnya juga. Oh ya. uh, yang sana. Lebih, lebih, kalem, lebih kalem, lebih kalem ya kan. Dan yang sedangkan yang ini uh, lebih kekuningan gimana ya. Lebih, 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 ber lebih bold, shining. Ya, ya? Lebih, lebih bright, lebih ya, bright. Ya. Nah. Lalu selanjutnya adalah uh, body bahan body dimana yeah. kalau body yang hitam itu sebetulnya bahannya itu adalah uh, metalik dan sedangkan yang uh, ya sorry glossy okay. glossy glossy uh -huh. sedangkan yang silver itu warnanya lebih ke arah doff okay. gitu dan Sip. yang terakhir juga adalah sayap dalam mas Mas oh, yeah. sayap dalam inner winglet, inner winglet bahasa kerennya <laughs> okay. inner wingletnya itu berwarna yeah. uh, hitam glossy uh -huh. Sedangkan di prasi silver, itu warnanya adalah abu-abu doff. Okay, ya, gitu, oh, dan juga termasuk itu, Mas. Sorry, ya. satu lagi, spak, uh, apa, oh dashboard, -nya. dashboard ya. yang hitam itu masuknya adalah yang eh uh, metalik atau glossy. Ya, glossy, glossy. Sedangkan oh, ya. tadi yang ya warna silver udah kita bahas, itu warnanya ya. doff banget. Iya, Wee. jadi keren kan, guys? Ngomong-ngomong, uh, motor Aerox ini emang keren ya, banget, ya. jadi. Jadi memang uh, salah satulah kita bilang owners favorite atau road ride favorite itu adalah selalu motor Aerox, bener gak mas? Untuk yang warna silver ini berarti yang tipe S itu dia hanya ada silver aja ya pak? Gak ada warna hitamnya ya? Langsung masih signature ya? Iya yeah, masih signature, Lalu yang warna Prestige Silver, jadi untuk yang ABS atau Limited Editionnya itu hanya dua aja. Dan jangan lupa di tahun ini kita emang yang Monster udah nggak ada, jadi karena Monster tuh masuknya nanti yang custom. Yep. Sedangkan nanti yang WGP Series kita belum belum tahu kapan restock lagi. Okay. Tapi selamat tuh guys, saya cuma bisa nyindir-nyindir tersenyum nih yeah. yang pernah beli di SBW yeah. WGP itu harganya selamat Anda sudah bisa menjual harganya di atas 5 juta dari harga OTR walaupun itu second investasi ya berarti Pak Jadi banyak. untuk semua yang berhubungan dengan warna WGP hmm. itu semuanya investasi yang begitu besar. Hmm. Ya, apa yang paling lucu adalah M making dijual di harga yang tetap sama. Wih. Dan jangan Wih. hanya R15 karena harganya udah selangit ya. Sudah bilang gitu. Itu oh. dia. Oke. Okay. Jadi kira-kira seperti itu sob perbandingannya sudah ngelihat langsung aja detailnya kalian lihat di First Impression masih signature pastinya dan ditunggu video dari kita lainnya kita akan kembali Upload banyak lagi pak Yes Kita uh, kejar lagi kalau kemarin Kemarin uh, ya, kita lagi ya. ada liburan dan project <tuh ya <tuh> uh, Ngebahas komparasi-komparasi motor-motor Jadi di stay tune-tune sama Rotret pastinya buat uh, seru-seruan ya kita seru lagi Pokoknya seru kita lagi bulan ini lagi seru-seruan oh, bang Oke, okay. terima kasih sudah menonton Jangan lupa di share dan subscribe Dan follow terus informasi terupdate Yamaha di Yamaha underscore SBB ya pak Yes pastinya, Yamaha underscore SBB juga follow Gila kunter pastinya Untuk seluruh update-update motor-motor uh, yang pastinya SBW Motor Group jual. Ui. gitu Oke, guys. ketemu di video selanjutnya. salam semakin depan. Dan salam, salam gaspol.